Ini kita mau lagi persiapan dulu. Ini lahannya seperti ini, masih luas banget. Bangkes Mas dari Blitar, salam kenal. Iya, dari Blitar. Komasang. Iya. Kakoin ya. Itu kendaraannya masih jauh banget. Kita mau lagi siap-siap nanam brokoli. Kita lihat sama-sama ya, teman. Masih di belakang gunung. Sebenarnya dari sana cerah banget, tapi nyampe sini kok tiba-tiba langsung dingin. Ditemani sama pemandangan pegunungan di desa. Jadi kita simak sama-sama ya, teman. Udah datang ke sini. Kita lanjut nanti ya. Oke, teman-teman. Ini bibit brokolinya udah datang. Tuh. Nanti bibitnya ditata di sini ya, teman-teman. Ini ada tempat buat bibitnya. Semuanya ada, kita ada 4 mesin buat nanam bibit brokoli. Di sini kayak mau hujan ya, teman-teman. Nanti bisa keambil atau enggak. Kita istirahat. Oke, kita istirahat dulu ya. Nanti lanjut lagi. Ini namanya seperti ini ya. Siap. Makan siang dulu kita. Ini bibitnya taruh di sini. Nah, di situ tuh. Itu bibitnya nanti dimasukkan ke mantap tanah. Ini sebelahnya juga. Jadi itu cara nanamnya ya. Yo, siap. Oke deh. Oke. Jadi gitu ya, teman-teman, cara nanamnya. Oke. Wah, coba kalau mesin ini ada di Indonesia gimana, teman-teman? Kita istirahat dulu. Sopirnya tuh review sopirnya. Ini jadinya seperti ini. Tuh udah nancep dong. Sampai sana. Annyeonghaseyo. Udah jadi ya. Kita istirahat dulu. Ini sopirnya kawan. Sopirnya Bang Akmal. Racing team. Orang Medan tuh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sukaresama desu. Nande koni nihon da yo. Nande annyeonghaseyo. Sukaresama desu janai no? Nihongo wa karimasen. Oke desu. Masih ditemani pegunungan yang indah ya, teman-teman. Kita istirahat makan dulu. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jauh spell channel. Terima kasih. Ini gimana sih, Bang?